Saya sampai sekarang, bagi saya, mungkin Jessica beda, bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, sebagai seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya, tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal. Kemudian hakim mengatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida. Tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang juga karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racun, racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di Republik ini maupun di dunia ini, tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di Republik kita ini ada orang mati yang masuk kasus pembunuhan yang tidak di, masuk perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi. Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016 bersamaan dengan kasus Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.